Ya harus. Nah, tapi Res, yes. Ya, kita kan udah coba kulik-kulik nih. Benar. Sekarang gue tuh punya beberapa tipe-tipe orang ngabuburit. Pernah tahu nggak? Oh, tipe-tipe orang ngabuburit. Nah, pas banget. Selamat datang kembali di Dahsyatnya Bujang bersama aku Andres Adelio dan partner aku Ashraf Jamal. Yes, ya. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu sama kalian semua sahabat Dahsyat, khususnya para bujang-bujang, karena di sini aku dan Ashraf akan memberikan banyak tips dan menghadirkan bintang tamu bujang yang manis dan enak untuk dipandang. Betul sekali. Dahsyatnya Bujang akan mengundang satu bujang manis yang enak dipandang yang lagi diisukan dekat dengan sahabat saya Bang Billy. Inilah dia Kak Meme. Belum lama ada Dini yang liat saya sempet ada di salah satu profil yang tersembunyi gitu ya. Apa? Yang lagi video call di mobil, kalau gak salah ya, gimana sih? Gak kayak video call. Aku sama temen aku ya. Oh teman. Ah masa sih teman kok teman bisa video call malam-malam? Kami mes coba kita ya, mau pilih. Ya gak apa-apa. Enggak, cuman. Bang lagi syuting. Bang. Bang lagi syuting. Lagi bang. Eh, maaf nih. Bang. Benerin dari Kalibata ya? Benerin peralonnya ntar aja. Pakai apa sih ini kemarin ya? Di situ naik, di sini naik. Kami mes sekali lagi minta maaf ya. Aduh, enggak apa-apa. Cukup kurang nih, aja. Yang tadi gue bilang video call di mobil, nah. Itu mirip sama snap berapa sih snapnya si Billy. Sahabat kita, Bang Billy. Jadi Kami mes tuh bener gak sih lagi deket sama Bang Billy? Kita teman kerja bukan teman tapi mesra. Wow. Coba jadi yang mana nih lu tanya sekali lagi lu lihat pandangannya dia bohong apa enggak. Biasanya kalau bohong tuh agak kayak geter gitu. Nah, kenapa begitu nyebut Abang Billy tuh kayak ada getaran gitu. Emang kelihatan kayak ada getaran. Coba gini, sekarang kamu benar dekat sama Bang Billy enggak? Kita teman baik. Oke, kalau kayak gitu mungkin pertanyaan aku ganti. Oke. Setiap orang punya tipe. Setiap orang punya kriteria. Aduh ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa dipelintir tau gak beritanya. Nah kriteria cowoknya Kak Memes itu yang seperti apa sih? Yang lucu kah? Yang suka main bola kah? Yang suka ngelawak kah? Atau gimana coba? Kenapa kriterianya kayak gitu nih? Lah, kriteria dari kami bebas aja. Kamu tuh mencari cowok tuh kayak gimana sih biasanya? Sebenarnya kalau kriteria yang spesifik banget tuh aku nggak ada sih. Aku tipe orang yang kalau udah satu chemistry, satu visi, bakalan suka dia apa adanya. Aduh aku juga kayak gitu tau sebenarnya. Masa? Berarti kamu bucin ya? Ikutin. Kalau Kak Memes bucin? Oh bucin? Aku tuh bucin pakai logika. Enggak, tadi karena kita nggak ada yang bahas bucin, dua-dua kamu nanya aku, kamu bucin ya? Berarti kamu bucin dong. Enggak, aku bucin. Kan sampai video call lagi nyet, lagi bener. Video call. Nah itu berarti udah saking kangennya tuh, udah gak kenal tempat lagi tuh. Nah. Bucin pakai logika, emang bucin yang pakai logika dan bucin yang tidak berlogika seperti apa sih versinya Memes? Ya kalau bucin yang tidak berlogika itu berarti dia nggak mikirin diri sendiri dulu gitu. Apa-apa dia yang nomor satu, padahal harusnya kan kita duluin. Oh, kita masih harus ada love. You have to love yourself first, man, then you love other person. Okay. Jadi kalau bucin yang tidak berlogika itu maksudnya dia mencintai orang lain tanpa mencintai dirinya sendiri. Betul. Lu tahu kan siapa? Lu sendiri. Lu sendiri. Siapa itu? Oh berarti Kak Memes versi keduanya yang berlogika. Yeah, ada batas-batas tertentu. Iya harus. Nah tapi, Res. Yes. Ya, kita kan udah coba kulik-kulik nih. Benar. Sekarang gue tuh punya beberapa tipe-tipe orang ngabuburit. Pernah tahu gak? Oh, tipe-tipe orang ngabuburit. Nah, pas banget nih Ramadan yang lucu tuh. Tipe-tipe orang ngabuburit tuh ada banyak banget biasanya. Ayah. Coba kasih tau yang pertama. Yang pertama tuh biasanya ada yang si gamers. Nah, kan gimana? Banyak banget nih game lagi banyak banget nih. Semua orang tuh main game di ponsel, di gadget. Nah, ini dia nih nanti kita akan kasih lihat tipe-tipe si gamers. Biasanya dia tuh cuma sering main games doang sampai azan maghrib. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ya di agama kita. Gak tuh ini namanya makruh. Penasaran kayak gimana tipe si gamers? Ini dia. Eh besok gue mau ngadain acara inian tutorial ngabuburit jam 2 siang kita latihan. Tutorial ngabuburit jam 2 siang keburu batal. Eh tembakin yang ke situ ke sana.
Nah itu. Hei, 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 hei. Bagus gak, Pak? Dasar anak-anak gak tahu diri. Gimana sih bilang kuasa itu yang produktif? Ya jangan cuma main game, main hati kayak yang ada tujuannya gitu. Santuin kek. Main game, Bu. Iya, Bu. Tuh, pantat panci pasti pada hitam semua. Gue sukin, Bu. Di luar panas, Bu. Enakan main game, Bu. Main gak panas, main gak panas. Main game di sumur, no. Becek, Bu. Ini aku lagi push rank, Bu. Abis ini aku menang. Sama, Ibu juga push rank. Kita pusing. Udah Ibu, Ibu sekarang buka nyiapin buat buka puasa, saya main game. Ya. Ibu, itu kalau buka nyiapin orang buat buka puasa, satu orang yang buka dari masakan Ibu, Ibu mendapatkan pahala satu orang berpuasa. Nah. Apa itu ya. Di luar? Jadi di luar Ibu itu. Sebagai orang tua harus bangga punya anak-anak yang ada di rumah. Oh. Eh, ibunya itu marah-marah loh. Ibunya tuh harus lebih tegas dong dari anaknya gimana? Ini juga kenapa ada ini siapa sih? Saya anak Ibu. Anaknya cuma lulusan pesantren. Ya kan aku enggak tahu saya. Pas saya enggak tahu kamu. Adik, ibu kita sepertinya durhaka. Ada ibu durhaka, anak-anak bukannya bantuin ngapain kek. Ya Bu, ya udah. Meres pisang kek, ngapain kek. Bu, balik. Meres pisang gimana? Itu gara-gara ibu udah kebanyakan kerjaan. Yaudah, yuk. Kita. Ini kita mabar aja, Bu. Ayo, kita ke dapur yuk. Kita ke dapur. Ngapain? Kita mabarnya di dapur. Nah, itu tadi tipe pertama si gamers kalau lagi Ramadan. Dia main mamanya tetap aja main games. Kak Memes, menurut Kak Memes relate gak sih ini anak-anak zaman sekarang kayak gini? Kalau relate banget. Malahan aku ada pengalaman kenal sama seseorang yang suka banget main game sampai lupa sama aku juga. Wow. Itulah yang namanya bucin kepada game ya. Iya. Biasanya orang ngabuburit tuh ada yang anaknya sosmed banget ke Memes. Oh iya? Jadi dia tuh cuma kerjaannya tuh megangin gadget, bukain TikTok, Instagram gitu-gitu doang. Kita lihat ya, si sosmed abis. Lihat Deti. Wih. Tuh. Eh, parah seru banget sih. Yang baru. Iya nih, gerakan yang baru nih. Kita kayaknya harus tiruin deh. Kita harus cover lagu ini, parah. Tuh, ini lucu banget. Oh iya, cepet. Cepet, buruan. Taruh. Ya, taruh. Coba ya. Tuh, wak, gak, pat. Wish. Eh, rusuh aja nih. Ini gua mau ngepost nih sore. Ya, diem dulu deh. Iya, sok, atuh. Tiba-tiba datanglah Kuproy yang tadi menganjak tembok. Iya. Hei, teman-teman, Kuproy mau ikutan dong. Yang gini-gini. Ini di pos aja ya. Ini di pos aja sih, kayaknya tuh lucu banget sih, Pak. Sombong amat. Hei. Lihat tuh anak kita tuh. Kamu ngapain sih, Nak? Joget-joget di handphone. Ya kan ini sekalian olahraga, Bu. Iya. Emang kenapa sih kamu main HP terus ngeliatin apa? Kepoin siapa? Ini kita main tok-tok. Kan seru soalnya. Iya nih. Nih, Ma. Nih ada deh tetangga kita. Apa sih maksudnya? Gini-gini yang dipoto-poto. Ma, kalau gini kan justru dibang. Oke, itu dia si sosmed. Gak boleh gitu ya. Pokoknya isi Ramadan dengan hal yang bermanfaat. Kalian bisa ngaji. Tadarus. Olahraga juga gak apa-apa. Atau istirahat, tidur. Karena tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bicara soal tidur, kita bahas sama Kang Deni. Lebih baik tidur, karena tidurnya aja itu udah merupakan ibadah kalau lagi di bulan puasa. Seperti contoh yang selanjutnya, ini ada namanya si Pelor yang selama bulan Ramadan kerjanya cuma tidur doang. Akan diperagakan oleh kembaranku, Dede Sunandar dan guruku Deni Cagur. Ini dia. Udah imsak, udah sholat subuh, tidur dah. Puasa, tidur. Bangun, lu bangun. Mak, apa sih, Mbak? Lu tidur dari 2004. Lama banget sekarang udah 2021, kagak bangun-bangun lu. Mati lu. Mati, Mbak. Namanya orang puasa mah ngantuk mah wajar, Mbak. Ngapain kek kerjain? Ngapain kerjain, Bapak ngasih kerjaan yang enggak-enggak aja. Apa? Ngapain coba suruh ngecetin kulkas apa yang dingin-dingin segala. Gak mau lah, Pak. Udah, mau tidur aja. Capek, Mbak. Udah, tidur lagi. Tidur selamanya lu. Akhirnya sang anak pun tertidur dan tidak pernah bangun kembali.
Oke, ini dia tadi si Velo yang sebenarnya tidur selama bulan Ramadan. Jadi dari dia habis sahur sampai mau buka dia cuma tidur doang. Si mager. Mager. Benar, mageran tuh biasanya orangnya kalau kayak gitu. Nah, menurut Kak Memes, yang perlu dicontoh tuh selama bulan Ramadan seperti apa sih ngabuburit yang baik? Menurut aku ngabuburit baik itu yang hari-harinya harus produktif. Benar. Produktif dengan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Setuju. Dan jangan lupa ada sholat zuhur juga, sholat asar juga. Jadi gak cuma puasa doang, sholatnya kan lebih utama tuh. Jadi harus wajib di jalanan. Daman loh ini. Setuju banget, bener. Daman loh. Sudah cantik, agamis. Makanya semoga sama teman saya yang itu bisa jadi. Pesan saya cuma gini, pakai hatimu. Wow. Ya. Waduh. Ini Andres Adelio, pakai hatimu. Tapi lagunya Andres sih enak banget tuh beneran. Ya. Gue dengerin sekali. Iya pak. Pas gue dengerin lagi. Apa? Gue ternyata udah dengerin dua kali. Iya. Bagus. Ya udah dua kali. Mas, ya. Kalau ngomong gitu yang kedua apa? Enggak beneran, karena ini lagunya nih dalam banget liriknya. Ini ya, dari berangkat dari cerita hati ya? Dari dengerin lagu bisa ini. Bisa pribadi. Bisa pribadi sih? Enggak tahu, katanya iya. Aku kayak pas denger efeknya apa di kamu? Efek samping. Karena memang dia tidak pernah di dalam hati, dia selalu di samping. Udah gue sulap dulu deh, gue akan hilangin. Gue akan hilangin mic-nya Andres.